Pelakon dan pensyarah Dr. Nozizi Zulkifli berkongsi mengenai hasrat terakhir arwah ayahnya ingin makan mi kari namun tidak ditunaikan kerana Zulkifli tidak boleh makan makanan yang keras berikutan keadaannya. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau di sana. Untuk makluman, Allahyarham Datuk Zulkifli Zain meninggal dunia pada usia 76 tahun, malam semalam. Allahyarham yang juga suami kepada pelakon Datin Nurmala Omar menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika azan maghrib. Menurut Nur Zizi, ketika pemergian ayahnya itu, dia sedang berada di sisi arwah menguruskan hal makan minumnya. Katanya memang setiap Sabtu tugas saya jaga ayah. Tapi semalam adik bagi tahu ayah tak boleh nak telan makanan solid atau keras. Nanti dia keluar balik. Tambahnya selepas makan tahap pernafasan ayah dilihat agak berbeza daripada sebelumnya. Kemudian buat keputusan bawa ayahnya ke hospital sampailah dilihat nafas ayahnya tenang. Katanya lagi waktu itu betul-betul azan maghrib dan saya memang ada di sebelah arwah. Cuma saya tak nampak nafas terakhir dia. Jelasnya lagi arwah memang sedang menderita sakit buah pinggang dan disebabkan keadaan sakit yang lain, arwah tidak dapat melakukan rawatan dialisis.